Halo. Ya, ya. Kita opening ke pemirsa. Ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya mau sampaikan bahwa saya sekarang bersama Pak Dr. Taufiqul Hidayat Abdul Latif. Beliau adalah dokter yang selama ini di Makassar dikenal sangat humble dan begitu sosial dengan semua warga. Bahkan kemarin diiming-iming untuk maju sebagai salah satu kandidat. Tapi beliau adalah seorang dokter yang begitu sangat dicintai. Nah, Pak Ande, kebetulan ini bidang kita Kakanda dan saya mau sampaikan bahwa kebetulan ada talk show dan temanya adalah liburan aman di masa pandemi. Di Oktober ini ada rencana untuk libur panjang, Kakanda. Nah, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan agar masyarakat kita bisa tercegah dari penularan COVID-19? Ya, ada beberapa hal yang standar yang kita mesti lakukan, berjaga-jaga ya. Siap. Saya pertama itu, saya selalu sama anak saya, sama istri saya, sama keluarga saya, itu jangan lupa berdoa. Iya, memulai sesuatu berdoa, betul. Berdoa untuk perlindungan dari Allah, karena biar bagaimana virus itu dari Allah. Ya. Kita minta sama Allah untuk dilindungi. Siap. Mau keluar rumah, kita sudah minta dilindungi dengan segala macam doa lah. Habis itu, kalau kita keluar, perhatikan satu, kita sebaiknya itu di luar ruangan. Iya. Sebaiknya. Yang atapnya itu langit. Mm-hmm. Sebaiknya ya, kalau bisa itu di luar ruangan. Kalau tidak bisa, ya kembali ya, 3M itu, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Cuci tangan. Terutama itu cuci tangan. Ya. Kenapa cuci tangan itu? Karena di tangan inilah paling banyak kita salah. Iya. Dan dia, betul. Secara penelitian dalam 5 menit, itu 2-3 kali kita akan menggosok muka kita secara tidak sengaja. Iya. Beginikah, ya, rambut ya, kah. Ya. Nah, itu secara penelitian ada datanya. Uh-huh. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya karena sudah dekat sama mulut sama hidung. Itu bahaya. Iya. Sehingga kalau boleh cuci tangan sebelum pegang muka. Cuci tangan maksudnya ini pakai air sabun ya, air mengalir ya. Cuci tangan sebelum pegang muka. Jadi yang paling pertama dijaga itu cuci tangan. Iya. Kemudian kalau nggak dapat cuci tangan, memang saya juga selalu bawa itu hand sanitizer yang semprot-semprot itu. Iya, betul. Pergi kemana-mana bawa semprot. Mm-hmm. Semprot itu tangan, semprot saya, kalau saya semprot meja, semprot kursi lagi, saya semprot duluan itu. Iya. Habis itu setelah saya semprot, kalau tidak bisa jaga jarak, kalau di luar ruangan saya tidak pakai, sejujurnya saya tidak pakai masker. Kalau di luar ruangan duduk sama teman, tapi jaraknya bisa jauh-jauhan, saya tidak pakai masker. Kok bisa begitu? Bisa dikasih argumennya, kan selama ini kita harus gunakan masker. Karena kan bang dan jaraknya itu dia 1,5 meter, 2 meter, berjauh-jauhan tidak sebenarnya tidak perlu untuk jaga-jaga boleh pakai masker, tapi kalau di dalam ruangan atau duduknya nggak bisa berjauhan itu saya wajib pakai masker kalau duduknya berdekatan. Siap. Atau di dalam ruangan biarpun bisa jauh tapi di dalam ruangan yang tidak terbuka, saya pakai masker. Baik. Saya jaga itu masker. Mm-hmm. Kemudian setiap saya pulang ke rumah, setelah itu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, setiap saya pulang ke rumah, selalu saya buka baju. Mm-hmm. Saya buka baju, ganti baju sama baju yang baru, baju dan celana yang baru, dan mandi. Saya langsung mandi. Saya buka baju, ganti, dan mandi. Biar kemana saja itu, ke warkop, saya ganti baju, mandi. Karena kita nggak tahu ini kan jumlahnya banyak atau sedikit. Yang masalahnya kalau kita tidak ganti baju, itu nempel ntar di kursinya kita. Iya. Baju itu nempel, ada virusnya, nempel di kursinya kita. Ada anak kecil di rumah yang daya tahan tubuhnya tidak terlalu bagus. Iya, betul. Lebih bagus kita. Nah, itu bahaya. Jadi sebelum pegang apapun di rumah, masuk di rumah, saya cuci tangan, ganti baju, cuci tangan lagi, baru pergi mandi.
mandi baju baru. Baju. Begitu Pak Subhan. Baik. Pak Onassis, ini kan biasa karakter masyarakat yang abai terhadap ya bisa dikatakan bahwa mereka teledor kadang sehingga begitu ini kan virus begitu cepat penularan yang paling dijaga adalah penularannya. Nah kira-kira langkah pemerintah atau mungkin ada suggestion dari Pak Dokter untuk kemudian kepada masyarakat apa yang harus dilakukan terutama kembali ke tema tadi bagaimana aman dalam menyikapi liburan ini. Silakan Pak. Jadi yang pertama itu kita jaga imunnya, jaga kita punya apa nih kesehatan tubuh ya, imunitas. Imunitas, betul. Imunitas itu kesehatan tubuh. Waktu tidur yang cukup, makan yang cukup, jangan capek, jangan lemes kalau keluar rumah. Yeah. Kalau saya pun, kalau saya rasa badan saya tidak enak, kalau badan saya lagi saya rasa kurang fit, saya tidak mau praktek. Nah begitu ya Pak Dokter. Padahal di praktek itu sudah pas. Saya tidak mau praktek, saya tidak pergi, saya minta ganti sama teman. Padahal praktek itu uangnya dokter ya ada di situ. Uangnya dokter itu ya di praktek. Jadi betul. Kalau kita tidak pergi, otomatis kita dapat uang. Betul. Pak Dokter, nah, saya tidak mau praktek. Maaf, saya potong sedikit. Tadi harus tidur yang cukup. Pak Dokter mungkin supaya siapapun yang menonton ini yang dimaksud tidur yang cukup itu berapa waktu sih jangkanya apa berapa jam 8 jam 9 itu jam atau normalnya dalam satu hari 24 jam itu dia 8 jaman. Yang terbagi boleh ya saya terbagi tuh kalau malam 4 jam kemudian apa namanya saya bagi-bagi mau menjawab habis sholat subuh 1 jam 2 jam habis itu tarsiang 1 jam gitu terbagi yang pasti cukup 8 jam dalam 24 jam itu baik ya baik. Cukup 6, baik. Minimal 6 tapi bagusnya 8 minimal 6 jam bagusnya 8 jam dan bisa terbagi bisa malam terbagi. 4 jam subuh 1 jam bisa juga siang 2 jam yang jelas harus cukup 8 jam ya Pak Dokter ya istirahat yang cukup baik. Nah, setelah kita punya itu bagus, jangan keluar rumah kalau kita merasa tidak fit. Karena kalau sudah tidak fit, ketemu orang di luar yang kita tidak tahu dia positif atau tidak, kita lagi kalau dia positif kita tidak fit ya bahaya. Baik, bisa kena. Baik. Karena itu virus sebenarnya kalau orang yang suka swab, itu pemain saya kasih contoh ya, pemain bola di luar negeri. Iya. Itu sebelum melakukan di Liga Inggris, kemudian saya ikuti Liga Inggris ini ya Pak Subhan. Iya baik. Itu mereka 5 hari 1 minggu sebelum bertanding mereka diswab. Jadi setelah mereka diswab, jadi bayangin mereka bertanding itu berarti kan 1 minggu atau 2 minggu 3 2 minggu sekali itu mereka bertanding. Betul. Beda sama kita, jadi 2 minggu sekali mereka diswab, habis itu ketahuan kalau dia positif. Kumannya belum terlalu banyak. Virusnya belum terlalu banyak, masih sedikit. Sehingga dia istirahat yang cukup, makan tidur yang cukup, itu pemulihannya lebih cepat. Baik. Kalau dan kalau kita di Indonesia yang melakukan itu, yang rutin melakukan swab per 2 minggu, per 3 minggu, 1 bulan sekali itu jarang. Ya, betul. Sangat jarang. Jarang sekali. Saya saja ini baru 3 kali. Selama pandemi ini baru 3 kali. Dan itu sebenarnya yang bagus itu rutin. Cuman mahal. Ya itu saja. Tapi ini apresiasi ke pemerintah daerah yang menggratiskan swab ya Pak Dokter ya. Ya mereka bikin di setiap kecamatan. Di setiap kecamatan, berapa kecamatan kita, mereka bikin gratis. Cuman memang masyarakatnya belum apa nih masih takut, nggak banyak, nggak antusias gitu loh. Tidak antusias untuk melakukan pemeriksaan sedikit kan takut. Dan itu perlu edukasi sama pemerintah perlu edukasi dengan melakukan apa ya sosmed yang banyak. Lemparkan di sosmed apa istilahnya itu yang di sosmed supaya beredar ini kalaupun ada ini boleh isolasi mandiri dikasih obat tidak perlu sampai masuk rumah sakit mereka ini takut masuk di rumah sakit ya, karena kita sekarang, masuk betul. Rumah sakit karena masuk di rumah sakit ada tanda tangan tidak boleh siap tidak dibesuk siap tidak ini tidak ini tidak ini jadi mereka takut nah, itu yang ditakutkan betul
Jadi mereka semua tidak mau lagi datang, apa nih, tidak mau periksa. Itulah makanya perlu langkahnya pemerintah sudah bagus, cuman perlu lagi edukasi, disosialisasi kalau perlu itu supaya masyarakat tidak takut. Begitu Pak Subhana. Siap. Pak Onassis, mungkin apa saran yang paling penting untuk masyarakat, terutama mereka yang masih khawatir melakukan swab itu? Karena kenapa? Sebenarnya tujuannya ini kan sudah digratiskan nih. Tapi kemudian tapi kemudian mereka masih takut. Atau mungkin ada solusi lain yang harus dilakukan pemerintah? Karena Jadi silakan, itu Pak. Kan swab itu itu maksudnya swab itu kan bagus dan gratis. Iya. Masyarakat yang tidak mau datang, maksudnya yang datang enggak banyak. Saya lihat, karena saya pantau. Ya, maksudnya yang diperiksa maunya bisa 1000, yang datang cuma 100, 200, tidak banyak. Iya. Ya. Itu memang rata-rata saya tanya, kenapa mereka enggak datang? Kenapa ini? Ya takut semua. Iya. Jadi memang perlu itu ya edukasi, sosialisasi mengenai pentingnya ini apa nih? Swab itu. Gratis loh. Kalau diperiksa itu bayar 1,5. Sekarang pemerintah bikin anjuran maksimal 900.000, tetap mahal juga itu zaman itu susah begini 900.000 ya banyak juga. Iya banyak, betul. Begitu. Betul. Perlu edukasi, perlu apa? Sosialisasi di sosmed, karena orang rata-rata kan lagi begini bacanya sosmed. Betul. Sosial media di Facebook, di Twitter, di manalah, di berita-berita sosmed. Di tempatnya Pak Suban juga begini, perlu dikasih tahu bahwa ini tidak bahaya, tidak ini, tidak langsung ditangkap, tidak wajib masuk rumah sakit. Perlu, karena itu yang mereka takuti. Ya, mereka begitu, takut diisolasi, betul sekali, betul. Nah mungkin... Padahal isolasi mandiri itu bisa di rumah. Ya, di rumahnya betul. Masing-masing bisa, nggak perlu sampai ke hotel, ke rumah sakit, perlu, hanya di rumah bisa. Yang penting kan persyaratannya itu di kamar, dia tidur sendiri. Dia tidur sendiri dan ada kamar mandi, dia kalau bisa di kamar mandi di dalam. Yeah. Dan selama dia keluar kamar, dia pakai masker. Itu sudah cukup. Kalau ada lagi keluarga, anak-anak dititip dulu ke orang lain. Apa ini ke keluarga kalau bisa. Kalau enggak ya sudah di situ saja. Karena beberapa saya punya pasien, itu dia nggak mau ke rumah sakit, dia tidak mau apa namanya, tidak mau pergi ke isolasi mandiri di hotel apa, dia dibilang di rumah boleh, tapi saya minta laporan, karena kalau bertambah bahaya apa nih, kita cukup di WA, itu pemerintah juga dinas kesehatan, dia cukup ditelepon di WA itu dokter puskesmas di wilayahnya, saya begini sudah cukup, itu sudah selesai itu ya. Dan kita takutin kan bertambah bahaya, bertambah berat. Ya. Pak dokter, ada tadi yang sangat menarik bahwa ada pasien Bapak, apakah dia positif kemudian dalam pengawasan Pak dokter atau gimana? Case-nya. Ya, dia positif. Ya, sudah periksa. Kemudian saya lihat dia segar bugar. Segar-segar saja, cuman dia kasih lihat hasilnya. Saya positif ini. Saya bilang sudah isolasi mandiri, istirahat total. Ya. Di rumah saja. Karena itu kalau kamu pergi rumah sakit atau di hotel, fasilitas bagus. Cuman, kalau kamu khawatir cemas, itu daya tahan tubuh juga menurun. Ya, betul. Sama itu saja, betul. Ya. Jadi, di rumah saja, tapi saya pantau. Setiap satu hari 24 jam, jangan bohong, ini, lapor ke saya WA, bagaimana keadaanmu. Atau saya minta juga nomor telepon istrinya. Karena saya mau dengar dari istrinya, dia batuk tambah berat nggak batuknya dari luar kamar. Nah, begitu. Itu kan kita dokter-dokter itu bisa lakukan itu. Iya. Sehingga terpantau secara tidak langsung kita sudah datang memantau. Betul. Kemudian asal handphone dia pegang. Saya kayak begini, kita video call. Dilihat kan kita kelihatan juga mukanya bagaimana. Sudah. Itu sudah selesai, sudah sembuh beberapa waktu yang lalu. Dia cukup 1 minggu saja. Nggak lama dia. Karena langsung ketahuan dia istirahat total, nggak kerja, makan jadi diketok sama istrinya, kalau sudah makanan datang dia ketok kamarnya, tok, berarti ada makanan di depan kamar. Iya. Habis diambil, habis itu kalau sudah selesai dia buka pintu diketok lagi, makanan sudah habis. Yeah. Kemudian kalau dia perlu makan, perlu minum apa, dia WA istrinya,
saya mau minum, minta jus jambu. Nah, dia WA begitu, di bawah jus jambu. Nah, itu maksudnya kalau di rumah. Tapi minta macam-macam, saya mau beroncong. Nah, iya, iya. Begitu. Iya. Tapi dengan adanya teknologi sekarang ini kan sebenarnya makin memudahkan untuk melakukan pengobatan ya, seperti yang dilakukan Pak Dokter tadi. Iya. Nah, mungkin yang terakhir Pak Onassis, kira-kira apa yang penting dilakukan masyarakat, mungkin semisal edukasi kepada mereka, terutama dalam pencegahan COVID-19. Iya, kan sekarang ini mau liburan. Siap. Ya, hindari terutama itu kalau bisa liburan di luar ruang, kalau bisa di luar ruang, jangan di dalam ruangan. Kalau bisa, seumpamanya tidak bisa, itu masker jangan dikasih naik turun. Masker naik turun namanya itu, naik ke atas, turun ke bawah, itu bahaya. Iya, iya, ya? Siap, siap. Kalau cuma sebentar sih, itu masker kain yang biasa itu bisa 2 jam sampai 4 jam dipakai. Ya. Kalau masih mau pergi ke restoran, mau makan minum, kalau nggak bisa jaga jarak sama temannya, kalau teman itu kan kita nggak tahu dia positif atau negatif. Tapi kalau sama keluarga, kita bebas buka masker. Kalau sesama keluarga, ada anak, istri, itu kan kita orang lingkungan dalam kita sendiri. Insya Allah itu tidak masalah. Ya. Karena kalau ada masalah, dari awal dia sudah kena. Nah, kalau sama teman, kan makan minum mau nggak mau mesti buka masker. Ada itu masker kain. Yang masker kain yang diikat. Bagian atasnya diikat, di bawahnya agak longgar sehingga bisa masuk dari situ. Baik. Dari bawah itu dia sedikit longgar sedikit. Dan selalu cuci tangan. Kalau saya di restoran, saya minta air panas. Ya, kalau saya itu sendoknya sama saya rendam air panas. Sendoknya itu saya rendam dulu air panas. Saya minta satu gelas baru saya rendam di air panas. Iya. Tidak. Saya makan. Siap. Usahakan luar ruang, ya. Iya. Kemudian kalau dia pergi berlibur keluar kota apa segala macam, kalau temu tempat yang rame-rame karena tidak bisa dihindari, itu tetap buka baju, ganti baju yang baru, mandi dulu baru ganti baju yang baru. Jangan sentuh apapun sebelum cuci tangan. Setelah itu buka baju. Setelah buka, cuci tangan lah, begitu. Siap. Ya, Pak Subhan. Putus. Siap. Masih Pak? Pak Subhan. Masih, ya, halo. Ya. Siapa? Pak Dokter? Iya. Oke. Barangkali itu ya, Pak Dokter. Ya. Terima kasih banyak waktunya. Halo. Pak Dokter? Halo. Baik. Ya, Pak Subhan. Ya, Pak Dokter, terima kasih banyak waktunya. Kita sudah dikasih edukasi, masyarakat dikasih edukasi, terutama menjelang hari libur dan bagaimana liburan ini dalam prosesnya bisa mencegah penyebaran COVID-19. Sekali lagi, Pak Onassis, terima kasih banyak atas waktu yang disiapkan. Yeah. Sukses selalu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sukses, Pak. Sukses. Banyak. Mariki, ya. Yeah. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi
seperti bayi, anak-anak.